Doa pagi, ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat kehidupan dan pekerjaan yang Engkau limpahkan ini. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, sumber kehidupan dan pekerjaan, kami bersyukur atas kehidupan dan pekerjaan yang Engkau anugerahkan dalam hidup kami. Kami juga bersyukur atas perlindungan dan penjagaan-Mu dalam istirahat semalam, sehingga pagi ini kami dapat bangun dengan tenaga, semangat, sukacita, dan harapan baru. Tuhan Yesus, kami akan memulai hari baru kami. Biarlah Engkau sendiri yang memimpin hidup kami sepanjang peziarahan hidup ini. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun hidup dan menerangi pekerjaan kami. Kuasailah hidup kami, agar kami dapat menjalani hidup ini sesuai firman-Mu, dan bekerja dengan penuh sukacita, seturut kehendak-Mu. Tuhan Yesus, Engkau pernah bersabda, "Jika kamu meminta sesuatu kepada-Ku dalam nama-Ku, Aku akan melakukannya." Tuhan Yesus, melalui sabdamu itu, kami dengan penuh iman dan pengharapan memohon kepadamu. Anugerahkanlah kepada kami berkatmu yang kami butuhkan dalam hidup kami. Berikanlah keselamatan dan rejeki yang cukup melalui pekerjaan kami. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa apa yang kami minta dalam nama-Mu, Engkau pasti akan melakukan untuk kami anak-Mu. Tuhan Yesus, anugerahkan berkat kehidupan dan pekerjaan, agar kami tidak pernah kekurangan suatu berkat pun yang berasal dari-Mu. Lipatkanlah berkat-Mu melalui pekerjaan yang kami tekuni ini. Tuhan Yesus, melalui kuasa dan campur tangan-Mu, berikanlah kelancaran rejeki melalui pekerjaan kami. Semoga melalui kebaikan kami, Engkau melimpahkan berkat dari berbagai sumber untuk menopang hidup kami. Bukalah pintu rejeki kami, agar rejeki dalam keluarga kami senantiasa mengalir tiada henti. Tuhan Yesus, semoga melalui rahmat kehidupan dan pekerjaan ini, kami dapat mewartakan keselamatan dan kebaikan-Mu. Tolonglah kami untuk berbagi kepada sesama yang berkekurangan, bukan karena kami berlebihan rejeki, namun karena kami memiliki hati yang tulus untuk berbagi demi kemuliaan dan keluhuran nama-Mu. Tuhan Yesus, berikanlah kesuksesan untuk pekerjaan kami, keluarga, saudara, rekan kerja, sahabat, kenalan, orang-orang yang meminta doa kepada kami, dan berikanlah pula kelancaran dan kesuksesan untuk umat-Mu yang setia berdoa bersama kami melalui channel ini. Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh doa permohonan kami ke dalam tangan-Mu,
dengarkanlah dan kabulkanlah doa-doa kami, karena kami percaya akan sabdamu. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Dalam nama Yesus, kami meminta dan pasrahkan permohonan ini pada kuasamu. Ya Yesus, sertailah, berkatilah, dan lindungilah kami sepanjang hari ini. Berikanlah rahmat kesehatan, keselamatan, keberuntungan, dan kemakmuran pada hari ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan untuk bekal peziarahan hidup kita sepanjang hari ini. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Kita sekalian, keluarga kita, orang-orang yang kita doakan, pekerjaan, dan aktivitas kita sepanjang hari ini, senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kasih, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam dan doa, Justinus Juwadi, FIC.